Ini dia pengalaman gue cobain resto Japan Western Fusion yang tempatnya super estetik. Saking niatnya sampai ada kolamnya lagi di tengah-tengah. Kira-kira makanannya bakal seenak tempatnya gak ya? BTW selamat buat followers baru gue. Langsung aja ini inspirasinya buat kalian. Jujur kaget sih begitu masuk. Ternyata ada tempat kayak gini loh di tengah kota yang suasananya bener-bener comfy banget dan cocok sih buat healing. Langsung gue borong menu-menunya. Pertama dibuka sama salmon aburi. Ini salmonnya di torch gitu jadi ada aroma smokinya. Terus di tengahnya dikasih onsen egg yang pas dipecah langsung blend in sama nasi-nasinya yang bikin jadi creamy banget. Lanjut ke gyumenji. Ini feelingnya ada beef patty yang tender ditambah sama roti yang fluffy dan soft ini jadi makin sempurna sih. Lanjut ke chicken nanbannya, wah menurut gue ini yang wajib kalian pesen. Ayamnya lembut dan juicy, nanbannya juga termarinasi dengan sempurna ke dagingnya. Tartar sausnya juga bold, ini bikin gak bisa berhenti nyuap sih. Untuk dessertnya gue pesen buranchi honey toast, wah ini enak banget, perfectly caramelized. Sweetness dari honeynya juga on point, bener-bener jadi penutup yang sempurna sih. Buat minumnya gue suka sama yuzu mintonya, perpaduan jeruk Jepang dan mintnya ini klop dan nyegerin banget. BTW bakal ada 10.000 lagi buat satu orang beruntung yang bisa komen nama tempat ini sebanyak-banyaknya. Ini di buranchi yang ada di Alam Sutra, dijamin worth it banget deh.